وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dan mereka, yaitu orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Islam, yang dalam perspektif Islam disebut dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik, adalah salat. Maka siapa saja orang yang memiliki KTP Islam, KTP-nya Islam, tapi kalau tidak sholat, dalam Islam itu disebut kafir. Bapak ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah setahun sudah kita tidak berjumpa. Mulai 2019 sudah masuk juga 2020. Di awal 2020 kemarin sengaja saya tidak hadir dan digantikan oleh Ustaz Awaluddin. Nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita subuh ini, yaitu Allah bangunkan kita tepat di waktu yang tepat, yaitu ketika sebelum azan subuh dikumandangkan, atau ketika azan subuh dikumandangkan, ketika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka kita pun bangun dari tidur untuk menunaikan ibadah yang baik ini. Dua ibadah Bapak Ibu, tidur itu ibadah dan hukumnya wajib. Tidur itu wajib Bu. Orang nggak bisa tidur, kasihan itu mengumpuli penyakit namanya. Orang kalau mengumpuli penyakit, cepat mati jadi. Sholat ibadah wajib. Nah, ketika kita sedang tidur enak, lalu ada panggilan sholat yang lebih baik dari tidur itu, maka kita tunaikan ibadah sholat ini. Dan pagi ini kita buktikan nikmat ini. Kita buktikan nikmat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan raka'ataini minal fajr, dua rakaat sebelum fajar, sebelum subuh dua rakaat gitu siap azan, lalu kita salat dua rakaat, kana khairum minad dunya wa ma fiha, itu pahalanya Bu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sunnah itu. Bayangkan dua rakaat yang wajibnya. Nah, jadi saya harap kepada muadzin atau penjaga waktu di masjid ini, antara azan dan iqomah tak usah buru-buru. Siapa tahu ada sahabat-sahabat kita yang masih di jalan dia ketika azan tadi selesai, masih di jalan. Cuman karena kita buru-buru iqomahnya, akhirnya saudara-saudara kita tidak mendapatkan waktu atau menunaikan sholat dua rakaat itu. Kalau tak percaya Bapak Ibu, coba tanya sama saudara-saudara kita yang sudah pulang dari Mekah, Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, itu dari azan ke iqamah khusus di sholat subuh, wah ngantuk kita ya Pak ya, nunggunya ngantuk. Karena fadilah dua rakaat sebelum subuh itu luar biasa. Jadi mereka ingin dapat semua. Bahkan di Mekah itu ceritanya, aku
Samaritan. Ceritanya, sholat subuh itu ditunaikan, didirikan, sudah hampir nampak langit itu. Katanya begitu. Jadi itu berkaitan dengan bagaimana sholat sunnahnya. Bab lain, Bapak. Bab lain, saya harus sosialisasikan ini meskipun ada beberapa ustadz yang melarang saya mensosialisasikan ini. Apa itu? Waktu sholat subuh di Medan itu kecepatan, Pak. Waktu sholat subuh di Medan itu kecepatan. Kecepatan 8 sampai 12 menit. Jadi ketika muadzin Allahu Akbar, biasanya muadzin butuh waktu 3 menit. Aja. Kecuali saya 10 menit aja dulu. Pokoknya udah sempat orang mandi di rumah, harus selesai. Katanya begitu. 3 menit, berarti kita butuh waktu sekitar 10 menit, Pak, dari waktu azan baru kita iqomah. Ustaz, kalau kecepatan kenapa rupanya, Ustaz? Kalau kecepatan itu namanya sholat tidak pada waktunya. Zuhur itu jam 1, sebelum jam 1 udah sholat zuhur. Itu sholat tidak pada waktunya. Tidak sah. Maka hati-hati kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berkumpul dalam majlis ilmu, majlis ta'lim yang terus rutin dilaksanakan. Bapak Ibu Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang Arab begini, lan tastati'u an ta'budullah kama syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an taj'alu nufusakum bil 'ilm. Kalian tidak akan bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat dari Rasulullah SAW kecuali engkau memiliki ilmu tentang itu. Walan tastati'u an takuna 'aliman, an takuna 'alim, 'alimun illa bita'allum. Dan kamu tidak akan pernah bisa menjadikan dirimu orang yang memiliki ilmu tentang ibadah itu kecuali engkau belajar. Bagaimana cara belajarnya? Kalau kita baca buku lagi di rumah, Bu. Aduh. Kalau kita baca buku lagi di rumah ini, satu-satu di rumah bacaan tentang sholat, pening kita, Bu. Baca Al-Quran, oke. Baca hadis. Ustaz, kita kan orang Islam. Orang Islam itu sandarannya Al-Quran dan hadis. Pertanyaan kecilnya, kita orang Islam, 100% kita Islam. Kita punya Al-Quran di rumah, Bu? Punya. Tunjuk tangan, siapa yang punya kitab hadis? Gak ada, kan? Tapi kita Al-Quran dan hadis. Nah, kalau begitu, kita tidak mungkin membaca hadis di rumah. Tafsiran dari Al-Quran itu, bagaimana cara sholat menurut hadis itu? Bagaimana solusinya, Ustaz? Hadiri majlis ta'lim. Hadiri majlis ta'lim. Jadi setiap ahad itu sungguh-sungguh lagi, Pak, kita lagi, Pak.